Persib Bandung akan menghadapi Dewa United di Stadion GBLA, Jumat tanggal 14 Juli tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Persib Bandung wajib meraih 3 poin dalam laga ini. Latihan sore ini Luis Milla tekan para pemain Persib harus fokus dalam penyerangan dan pertahanan. Perjuangan Persib untuk mendapatkan poin penuh di kandang pun, kemungkinan tidak akan diraih dengan mudah. Apalagi, tim asuhan Jan Olderi Kering tersebut secara mengejutkan mampu menempati urutan kedua klasemen sementara, setelah meraih hasil positif dalam 2 pertandingan terakhir. Selain itu, Dewa United pun menjadi salah satu tim dengan tingkat kebobolan yang minim di musim ini, bersama Barito Putra dan Persija Jakarta, dengan 1 gol. Maka, akankah pertandingan melawan Dewa United nanti, akan menjadi pekan yang manis bagi Persib, atau justru desa musim lalu kembali terulang di pekan ketiga musim ini?